Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, para jaksa mendatangi sekolah dalam edukasi anti-bullying dan juga judi online. Ya, pemirsa, edukasi dilakukan seiring makin mudahnya akses medsos di kalangan masyarakat. Sedikitnya ada 5 sekolah menengah pertama di Bengkulu Tengah mendapat edukasi anti-bullying dan judi online dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah. Edukasi berupa pemahaman tindakan bullying dan judi online yang viral di tengah masyarakat. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, Marjek Rafilo mengungkapkan, bullying masih marak di media sosial yang menjangkiti para pelajar. Hal lain yakni judi online yang berdampak serius bagi kehidupan masyarakat. Kali ini kami juga SMP 3 Bengkulu Tengah, materi-materi yang disampaikan juga terkait masih seputar bullying. Ada materi menarik, yaitu materi tentang judi online. Judi online ini kan bisa diakses oleh siapa saja sekarang. Karena beberapa waktu yang lalu juga disampaikan, terpapar di Bengkulu Tengah ini lumayan banyak yang terpapar dengan judi online. Di Bengkulu Tengah sendiri, sebagian pelajar telah terpapar judi online. Para orang tua dihimbau untuk mengawasi anak-anak mereka saat bermedia sosial atau diarahkan dengan kegiatan positif lainnya. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu, melaporkan.